Sobat Vita, jumpa lagi ya bersama Lina di Cangkruan Sehat Gak Cuman Cangkru. Sekarang edisi tanggal 8 September 2020 ya. Selamat bergabung tuh sahabat Vita, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Lina menyapa yang sudah bergabung di live YouTube dan juga di IGTV RKZ Surabaya ya. Selamat menyimak untuk Cangkruan Sehat pada pagi hari ini. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang fakta-fakta seputar kanker serviks. Nah, mengapa sih kok kita bahasnya kanker serviks? Karena kalau misalnya dulu-dulu kita sudah pernah juga membahas tentang kanker serviks. Ternyata untuk kanker serviks sendiri ini menjadi penyebab kematian nomor 2 untuk perempuan di Indonesia. Dan menurut laporan dari Global Cancer Observatory tahun 2018, ada lebih dari 32 ribu kasus kanker serviks per tahun di Indonesia, dengan angka kematian mencapai lebih dari 18 ribu. Nah, ini kanker serviks, seingat saya ini satu-satunya kanker yang bisa dicegah. Tetapi kenapa kok angka kejadian dan kematiannya ini masih cukup tinggi begitu ya? Kita akan bahas seputar fakta-faktanya, semoga juga membuat sahabat Vita semakin yakin bahwa kanker serviks ini penting untuk dicegah terjadi pada diri sendiri dan juga untuk keluarga sahabat Vita ya. Kita akan mengikuti pemaparan dari Dr. Marinus Frederikus Nugroho, spesialis kebidanan dan kandungan RKZ Surabaya yang sudah hadir di studio bersama Lina di sini. Dokter, apa kabar hari ini? Baik. Baik, sehat? Sehat. Sehat. Ini kayaknya senang sekali dokternya, senyum-senyum dari tadi ya, meskipun pakai masker. Kelihatan ya, iya. Kelihatan lah ya. Ya, sahabat Vita, sambil menyimak nanti jangan lupa untuk subscribe YouTube RKZ Surabaya dan jangan lupa juga untuk di like dan di share ya. Disiapkan juga untuk pertanyaan-pertanyaan seputar kanker serviks, mungkin nanti ada yang mau ditanyakan atau dikonsultasikan langsung dengan Dr. Marinus di sini, bisa disampaikan melalui live chat YouTube RKZ dan juga di live chat dari Instagram ya. Oke, baik dokter, waktu dan tempat kami persilakan untuk disampaikan materi-materi seputar fakta-fakta seputar kanker serviks ini apa saja. Disapa dulu sahabat Vitanya. Selamat pagi sahabat Vita. Silakan dokter. Kita langsung ke slide aja kali ya. Oke, jadi kalau kita ngobrol tentang kanker serviks, sebenarnya ada tiga pertanyaan utama. Yang pertama itu berapa persen sih orang yang pernah dengar tentang kanker serviks, wanita, terus perempuan yang pernah dengar kata-kata tentang kanker serviks, kanker mulut rahim, kanker leher rahim, berapa persen? Kayaknya sih hampir semua ya. Kita bisa bilang 100% mungkin ya. Kecuali anak 7 tahun mungkin ya, nggak tahu dia. Nah, baru lahir. Nah, pertanyaan keduanya, dari yang 100% itu berapa persen sih yang benar-benar tahu apa sih kanker serviks, penyebabnya apa? Terutama pencegahannya bagaimana? Okay. Berapa persen? Jadi nggak akan 100% jadi kan? Jadi pasti kurang dari 100%. Kemudian dari yang tahu itu, berapa persen lagi yang benar-benar mau melakukan pencegahan? Dan ternyata angkanya sangat kecil. Sangat kecil? Iya. Yeah. Okay, jadi WHO nargetin 80%, ternyata angkanya baru tebak berapa? Berapa? 5% 10, jadi like, ini berarti yang menyebabkan bahwa angka kejadian dan angka kematiannya masih tinggi karena itu. Iya, salah satunya itu yang menjawab pertanyaannya Walina, kenapa masih tetap tinggi. Jadi orang yang memeriksakan diri rutin untuk pap smear itu masih 5% dari yang targetnya itu 80%. Iya, jadi WHO menargetin 80%, jadi kita cuma punya 5%. Jadi mudah-mudahan setelah ngobrol ini naik ya, 5,5 lah ya. Iya. Paling tinggi. Iya, iya. Kok ini bonusnya ya? Enggak ya, lebih tinggi lah, jangan 5,5. Oke. Oke. Jadi kalau kita lihat balik ke gambar. Jadi kalau kita lihat si serviks itu sebenarnya bagian dari rahim, berada di bagian terluar dari rahim. Itu kenapa dibilang mulut, kenapa dibilang leher? Karena dia berbatasan dengan vagina. Jadi kalau kita lakukan pemeriksaan dalam dari luar, dia seperti ada di ujung gang buntu, iya kan, gelap, nggak ada lampu, iya kan, basah, becek, asam. Jadi, jadi taunya kalau ada apa-apa kalau diperiksa, iya kan? Kalau tidak terjadi apa-apa,
sulit taunya. Karena nggak kelihatan dari. Karena nggak kelihatan dari luar. Okay. Nomor dua masalahnya, kalau ada keluhan biasanya sudah terjadi kanker. Okay. Jadi fase sebelum kanker itu biasanya tanpa keluhan, mostly tanpa keluhan. Mm-hmm. Jadi itu susahnya. Mm-hmm. Jadi satu-satunya cara yang memeriksakan diri itu aja. Oke. Okay. Kemudian slide berikutnya. Kalau kita ngomong angka kejadian, Indonesia termasuk di dalam negara berkembang. Jadi negara berkembang angkanya jauh lebih tinggi daripada negara maju. Dan Indonesia kayaknya masih di peringkat pertama, nggak tahu sejak kapan, sejak pertama kali dicatat kayaknya. Okay. Kita masih ranking 1. Iya. Ini data 2002, jadi kalau dihitung per hari kira-kira jatuh 40 kasus baru per hari. Tapi kalau pakai datanya Mbak Lina yang tadi, yang terbaru 2018, kira-kira naik 2 kali lipat. Iya kan? Jadi 80 kasus baru per hari, bayangin. Jadi per hari ada 80 anggota grup kanker serviks baru. Baru, oh, ya, kelas baru. Dia masuk grup WA 80. Terus yang meninggal 2 kali lipatnya juga. Jadi ada like 40 orang. Wow. Per hari. Per hari. Anak baru masuk 80, yang senior lewat 40. Jadi bangun tidur banyak banget. Udah nambah lagi korban karena kanker serviks. Wow. Jadi kalau nggak memeriksakan diri, nggak melakukan deteksi dini, tinggal ambil nomor urut aja. Mau nomor berapa? 1-80. Mau pilih hari apa? Senin sampai Sabtu, Minggu poli tutup. Oke, gitu. Ya. Tinggal pilih hari sama nomor. Kalau nggak mau deteksi kalau dini. Kalau nggak mau deteksi dini. Yes. Kemudian kalau itu ngomong kejadian ya, jadi secara kejadian kita nomor 2. Nomor 2. Kanker pada perempuan di bawah kanker payudara. Benar. Payudara masih peringkat 1 ya untuk. Iya, secara kejadian, tetapi secara angka kematian dia paling tinggi. Oke. Kenapa nomor 1? Karena sebagian besar kanker serviks datang atau terdiagnosis pada stadium lanjut. Kayak 2B, 3, 4. Nah, seperti kita tahu kalau pada kanker semakin tinggi stadiumnya, semakin rendah kemungkinan hidupnya. Kemungkinan untuk sembuhnya. Kemudian alasan berikutnya, pada stadium lanjut pilihan untuk terapinya juga terbatas. Oh begitu. Jadi kalau baru stadium 1 sampai 2A kita masih punya pilihan operasi. Okay. Operable istilahnya. Tapi sesudah itu, setelah itu stadium 2B ke atas itu non operable. Jadi enggak bisa dioperasi karena sudah menyebar ke tetangga sekitarnya. Ya. Betul. Okay. Itu membuat pilihannya hanya tinggal radioterapi dan kemoterapi. Pilihan pertamanya radioterapi. Seperti kita tahu, radioterapi terbatas pada rumah sakit tertentu. Di Surabaya kita bagus punya dua center untuk radioterapi, Sutomo dan RSIL. Tetapi itu juga menampung pasien-pasien kanker lain. Betul. Jadi kalau kita tanya di Sutomo, hari ini kita terdiagnosis kanker serviks dan direncanakan untuk radioterapi, kita baru bisa ngelakuinnya 6 bulan lagi. 6 bulan? Iya, selama itu antriannya. Jadi kita nggak tahu apa yang terjadi selama 6 bulan nunggu. Oke. Okay. Jadinya larinya ke alternatif. Oke, okay, jadi itu masalahnya. Itu kenapa angka kematiannya masih sangat tinggi. Jadi memang deteksi dini untuk meskipun tidak ada gejala, tapi ini wajib dilakukan ya, dokter? Iya, karena nggak ada gejala, makanya kita harus rutin melakukan deteksi dini. Karena nggak ada gejala. Karena tidak ada gejala itu tadi. Ya, ini angka kematiannya. Nah, sisi terangnya adalah kita sudah tahu penyebabnya. Satu-satunya kanker yang mungkin kita sudah tahu penyebabnya. Jadi bukan keturunan, penyebabnya cuma satu, virus. Virus. Namanya human papilloma virus atau HPV. HPV itu ya. Jadi sekarang infeksi HPV ini dimasukkan dalam infeksi menular, golongan kelompok infeksi menular seksual. Kenapa? Karena sebagian besar ditularkan melalui hubungan seksual. Itu kenapa dimasukkan di dalam kelompok infeksi menular seksual. Jadi kalau belum melakukan hubungan seksual begitu, berarti ada kemungkinan untuk tidak tertular atau bagaimana, dok? Iya, yeah, dua metode penularan, tetapi yang paling banyak adalah melalui hubungan seksual. Nanti ada kita bahas di slide berikutnya. Jadi HPV itu ada banyak, sampai saat ini ada sekitar 170-an. Secara umum dibagi menjadi dua, yang onkogenik dan non-onkogenik. Jadi onkogenik itu yang menyebabkan berisiko menyebabkan terjadinya kanker.
itu jumlahnya kira-kira 15. Dan yang paling tersangka utama adalah dua ini, tipe ya, jadi dipakai nomor biasanya ininya, penamaannya. Jadi yang tersangka utamanya 70-80% dari kanker serviks ada nomor 16 dan 18 ya. Tipe 16 dan 18. Ya. Ini ya, yang penyebab untuk kanker serviksnya ya. Betul. 70%. 70-80%. 70-80%. Tapi sebagian besar onkogenik itu ada 14 atau 15 tipe. 14 atau 15. Sisanya ya, masuk ke dalam non onkogenik. Okay. Itu yang biasanya menyebabkan genital warts atau kutil kelamin. Kutil kelamin. Ya. Oke. Okay. 6-11 paling banyak. Gitu. Right? Oke, jadi kalau kita lihat cervix dari pemeriksaan dalam, gambarnya kayak gini. Jadi harus mulus. Kayak donat ya, Dok? Oh. Mulus, licin, mengkilat gitu kalau kena cahaya. Dibandingkan misalnya yang kalau sudah terjadi lesi prakanker. Oke, jadi itu yang gambar yang mulus itu masih masih cervix yang normal ya? Ya, betul. Yang normal, kalau yang bawah yang gitu gambar seharusnya. Tanda-tanda itu sudah mulai muncul ya, kankernya ya. Ya. Light. Nah ini kalau ada sudah terjadi lesi, jadi semakin luas penyebarannya maka akan semakin jelek gambaran serviksnya. Nah sisi terang lainnya, selain kita tahu penyebabnya, kita juga sudah tahu perjalanan penyakitnya. Okay. Ternyata tahunan, lama banget, 20 tahun. 20 tahun untuk orang dari terinfeksi HPV menjadi kanker. Perlu diingat, jadi tidak semua pasien yang terinfeksi HPV akan berubah atau bertransformasi menjadi kanker. Jadi hanya 5%. Itu pun yang infeksinya persisten. Jadi kita namain persisten karena dia menetap. Okay. Jadi infeksinya nggak sembuh atau dia berulang lagi, kena lagi, sembuh, kena lagi. Itu infeksi persisten. Kalau terjadi infeksi persisten, hanya 5% yang bergerak menjadi lesi prakanker. Oh. Jadi setelah infeksi, ada lesi prakanker, itu berlangsung kira-kira 5 tahunan. Kemudian kalau itu tidak diterapi, diintervensi, akan berubah menjadi kanker dalam rentang waktu hingga 20 tahun. 20 tahun. Ya, jadi tidak semua orang yang terinfeksi HPV akan berubah menjadi kanker. 95% dengan sistem kekebalan tubuhnya akan dieliminasi. Oh begitu. Ya, jadi nggak semua langsung ke CIN1 itu. Jadi lesi prakanker dinamain di derajat, dibuat derajatnya seperti itu. Jadi CIN1, CIN2, CIN3 semuanya itu berlangsung dalam tahunan. Dan disinilah sebenarnya target deteksi dini itu difokuskan. Jadi jangan sampai masuk ke fase kanker. Jadi sebelum kanker, lesi prakanker kita udah ketahui, kita treat, angka kesembuhannya tinggi. Jadi jangan sampai masuk yang 5% itu ya, Dok. Iya. 5% yang tidak dilakukan deteksi dini dan juga tidak dilakukan pencegahan ya, lainnya. Jadi infeksi persisten HPV untuk menjadi CIN 1 hanya 5%. 5%. CIN 1 ke CIN 2 15. CIN 2 ke CIN 3 30. Oh. CIN 3 ke jadi CA 45. Jadi semakin ini semakin naik. Semakin naik. Tapi enggak semua, enggak 100%. Tidak. Jadi kalau sistem kekebalannya tubuh dia bisa ngelawan virusnya, virusnya hilang, mati. Oke. Okay. Apalagi ada vaksinasi sekarang kan, kemudian ditambah dengan pemeriksaan deteksi dini. Nanti ada option-optionnya. Okay. Jadi sebenarnya kalau kita lihat perjalanan ini kan panjang. Betul. Tahunan, jadi nggak sehari dua hari jadi kanker. Jadi seharusnya kita bisa intervensi di fase ini. Jadi gemes ya? Betul. Jadi penyakitnya banyak, yang mati banyak lagi, penyebabnya kita tahu, perjalanannya kita sudah tahu pasti. Jadi bisa dicegah. Iya. Tapi kenapa masih banyak? Tapi kenapa masih tinggi? Kenapa masih iya, banyak? Itu kenapa gemesin. Biasanya ada yang malu seperti itu, Dok? Karena kan berkaitan dengan alat jadi talia ya. Iya. Oke. Okay. Jadi sebenarnya sahabat Vita, bahwa untuk kanker serviks ini membutuhkan waktu yang sangat panjang sebenarnya untuk menjadi kanker, dan itu tidak semua. Dan itu juga bisa dicegah sebetulnya ya, Dokter ya. Jadi untuk sahabat Vita mungkin yang mungkin sudah atau belum ya, belum melakukan pencegahan atau pemeriksaan, nanti apakah perlu dilakukan pemeriksaan seperti apa, nanti Dokter Marinus akan menjelaskan lebih lanjut tentang pencegahannya seperti apa sih setelah break yang satu ini. Jangan lupa untuk subscribe ya, dan juga disiapkan pertanyaannya, nanti di sesi terakhir kita akan menjawab pertanyaan dari sahabat kita semua. Oke, kita akan break dulu sebentar, kembali setelah yang pesan-pesan berikut ini.
Kembali di Cangkruan Sehat Gak Cuman Cangkru, masih bersama Lina di sini ya. Kita tadi membahas seputar apa itu kanker serviks, kemudian disebabkan oleh virus HPV, di mana yang 70% itu disebabkan dari tipe 16 dan 18 ya dokter ya. Yeah. Untuk yang tipe lainnya 6 dan 11 itu bisa memungkinkan untuk menyebabkan munculnya kutil kelamin. Ya, ini tidak hanya, berarti kalau kutil kelamin tidak hanya perempuan ya, Dok ya. Iya, betul. Jadi untuk virus HPV sendiri ini bisa jadi di perempuan dan juga di laki-laki. Benar. Jadi aware-nya ini enggak cuma perempuan nih, sahabat Vita. Jadi sahabat Vita, kalau misalnya ada yang laki-laki bisa juga untuk mendengarkan ini, atau mungkin bagi para ibu ini ya yang mungkin lebih aware ke kesehatan dari anak-anaknya, enggak hanya yang perempuan tapi juga yang laki-laki. Ini untuk bagaimana sih caranya agar mencegah? Kita dari tadi bilang ini sebenarnya fase kankernya itu bisa dicegah, nggak sampai ke kanker dan sebagainya. Ini ada pencegahannya. Nah, dokter Manfred akan menjelaskan lebih lanjut. Nah, silakan dokter. Oke. Okay. Oke, ini contoh gambar pap smear normal, sama seperti tadi ya. Ini kalau sudah berubah menjadi lesi prakanker, kita namakan dia CIN, cervical intraepithelial neoplasia. Pada fase ini sebagian besar juga tidak bergejala. Mm-hmm. Jadi gejala itu baru muncul kalau sudah seperti gambar berikutnya coba. Nah, kalau sudah seperti ini, jadi okay. Misalnya perdarahan yang di luar mens tidak teratur, mm-hmm, perdarahannya, atau perdarahan pasca berhubungan, mm-hmm, postcoital bleeding namanya, atau keputihan yang berbau yang nggak sembuh-sembuh, mm-hmm, berulang-ulang, atau bahkan nyeri pelvic, nyeri di arah panggul yang nggak spesifik. Mm-hmm. Jadi gejalanya cuma itu. Dan kalau sudah ada gejala itu, kemungkinannya biasanya sebagian besar sudah seperti itu. Ya, seperti dan ini, sudah kanker. Dalamnya seperti ini ya, Dr. Berarti kalau ya, misalnya tadi, padahal untuk yang di gambaran sebelumnya hanya berdarah begitu saja, itu belum ada gejala. Belum ada gejala, sebagian besar belum ada gejala. Oh, padahal sudah sampai tahap itu. Iya. Serem loh sebenarnya. Iya. Meskipun sudah berdarah-berdarah begitu, tapi belum ada gejala dan kita belum menyadari bahwa ya, kita ada HPV. Itu pentingnya pemeriksaan secara berkala. Jadi kuncinya nanti deteksi dininya rutin. Rutin ya. Oke. Oke, jadi kalau kita ngomong transmisi atau penularan virus ini, jadi ada dua. Jadi kita bagi jadi dua. Jadi melalui hubungan seksual, itu yang paling banyak, atau non-seksual transmisinya. Ya? Bisa. Okay. Jadi yang paling banyak adalah melalui hubungan seksual. Tetapi hubungan seksual itu perlu diingat, jadi tidak melulu dengan penetrasi, jadi tidak genital ke genital, tidak alat kelamin ke alat kelamin, tetapi bisa melalui metode lainnya, anal genital, anus ke genital, oral genital, mulut ke genital, manual ke genital, lewat tangan. Jadi bisa ya? Bisa. Virus itu bisa ditularkan melalui itu, tidak melulu melalui penetrasi alat kelamin. Itu kenapa kondom tidak 100% akan melindungi. Karena masih ada yang lain-lainnya itu. Di kondom hanya melindungi melalui penetrasi. Kemudian kalau kita ngomong yang non-seksual, jadi ada yang namanya transmisi vertikal dari ibu ke janin, terutama saat persalinan. Jadi ditularkan oleh si ibu, si ibunya punya HPV, ditularkan melalui bayi yang dilahirkannya, terutama lewat jalan kandungannya, itu berisiko untuk terjadi papiloma pada bayinya. Jadi ada kutil pada saluran nafasnya. Oh, jadi belum tentu kanker serviks ya dok ya? Ya, HPV kan banyak tadi itu. Iya benar. Jadi HPV bisa variasinya banyak dan tidak semua menjadi kanker serviks. Atau misalnya penularan yang tidak vertikal, jadi horizontal namanya. Ada melalui dirinya sendiri, misalnya tangannya. Okay. Megang ke kelamin, itu dirinya sendiri, atau tangan pengasuh lagi nyeboin atau orang tuanya ke penderita, ya, itu juga hetero namanya, heteroinokulasi. Atau yang sekarang lagi diteliti, kemungkinan juga ada ditemukan di fomites. Fomites itu seperti garment, jadi pakaian dalam, handuk, dan lain-lain. Itu juga bisa. Kemungkinan, masih dalam penelitian apakah jumlahnya signifikan dan menyebabkan infeksi. Tetapi yang pasti ya tidak ditularkan melalui kolam renang dan dudukan toilet umum. Itu yang paling banyak ditanya biasanya. Oke, untuk kolam renang jadi aman ya, tidak menjadi penularan. Enggak semudah itu, ya. Tidak semudah itu. Oke. Nah, kemudian kalau seseorang terinfeksi HPV,
sama-sama kena HPV nih, mm-hmm. dua wanita, mm-hmm. satunya jadi kanker serviks, satunya kok enggak. Mm-hmm. Yang membedakan adalah faktor risiko ini. Oke. Okay. Jadi yang jadi kanker serviks biasanya dia punya faktor risiko yang melemahkan kondisinya dia. Mm-hmm. Misalnya dia berhubungan di usia muda atau menikah usia muda, di bawah 20 tahun biasanya. Mm-hmm. Sudah terpapar HPV. Mm-hmm. Jadi semakin panjang lama waktu dia terpapar akan semakin besar risikonya. Okay. Kemudian pada usia muda, sel-sel mulut rahim atau serviks mm-hmm. belum siap. Mm-hmm. Jadi masih sangat sensitif mm-hmm. untuk menerima infeksi virus. Betul. Okay. Jadi lebih gampang dia berubah mutasi dan seterusnya mm-hmm. menjadi kanker. Termasuk untuk yang pernikahan di bawah umur. Betul. Tidak, bisa betul. Risikonya itu. Iya. Kemudian berganti-ganti pasangan, mm-hmm. risiko lainnya. Mm-hmm. Kemudian sama seperti menikah usia dini, melakukan hubungan usia dini. Kemudian merokok juga ternyata menurunkan imunitas. Jadi nikotin ditemukan di dalam serviks, mm-hmm. itu menurunkan imunitas tubuh, mm-hmm. Terutama di bagian serviks untuk melawan virus HPV ini. Jelek efeknya. Hygiene, sosial ekonomi, budaya, mm-hmm. dan lain sebagainya juga berpengaruh. Okay. Itu yang membedakan satu dengan yang lainnya, kenapa yang satunya kena, satunya enggak. Padahal sama-sama ada HPV. Sama-sama sudah terinfeksi HPV, belum yeah. tentu terkena menjadi kanker begitu ya dok. Karena dipengaruhi juga untuk faktor-faktor yang mempermudah untuk infeksi betul. HPV menjadi kanker. Betul. Karena tadi ada beberapa faktor tadi ya, usia, kemudian melakukan hubungan seksual di usia muda atau ketika organ genital itu masih belum siap ya untuk menerima infeksi begitu ya dok ya, infeksi virusnya, dan juga berganti-ganti pasangan. Jadi meskipun pasangan apa maksudnya ini, berarti pasangan salah satunya juga tidak boleh berganti-ganti juga ya dok ya. Benar, betul ya. Betul. Jadi kalau sepasang ini, kalau misalnya dua-duanya saling setia itu oke, okay, ya asik ya, bisa ya, bisa. Oke, jadi memang kesetiaan itu penting ya. Jadi kalau sudah satu saja ya, tidak boleh berganti-ganti begitu. Oke dokter, bisa dilanjutkan kembali dokter. Oke, next slide. Nah ini yang membuat kita sulit ya. Jadi ini kenapa juga deteksi dini dan dilakukan secara berkala atau rutin itu penting. Mm-hmm. Karena infeksi HPV nggak ada gejala. Nggak okay. seperti misalnya kita bandingin infeksi virus apa, influenza gitu ya, mm-hmm. jadi kan pasti gejalanya yeah, ada batuk, pilek, mm-hmm. Demam dan lain sebagainya, mm-hmm. tapi kalau HPV ya nggak ada, jadi kita nggak tahu kapan kenanya, okay. ya kan, di fase apa dan lain sebagainya, mm-hmm. tahu-tahu udah ada aja, mm-hmm. itu kenapa kita perlu melakukan pemeriksaan secara berkala. Oke, jadi kalau ini sebenarnya dua slide ini yang paling penting, slide tentang pencegahan, jadi mencegah lebih baik daripada obati. Bagus, pinter. Itu kayaknya sejak yeah. SD itu ya, mm-hmm. tagline itu muncul terus. Iya, yeah, nggak dendam ya. Betul ya. Oke, okay, benar-benar. Okay. Jadi kalau kita ngomong pencegahan, ada yang namanya pencegahan primer. Jadi pencegahan primer itu dilakukan sebelum seorang terinfeksi. Oke. Okay. Sebelum seorang terinfeksi HPV, ya? Iya. Hmm. Itu biasanya kita lakukan dengan cara vaksinasi. Vaksinasi. Sudah ada vaksinasinya. Jadi karena penyebabnya virus ya, obatnya pencegahannya ada vaksinasi, ya? Iya. Hmm. Jadi vaksinasi itu yang disarankan sekarang adalah usia 9 sampai 55 tahun. 9 sampai 55. Iya, bisa dilakukan vaksinasi. Tetapi yang target kita adalah usia 9 sampai 13 atau 14. Karena itulah usia sebelum seseorang kena, ya. Sebelum terinfeksi. Betul. Ya. Betul. Jadi gimana terinfeksi? Karena sebagian besar melalui hubungan seksual, jadi ya sebelum dia seksual aktif. Di usia itu. Dan perlu diingat, seksual aktif tidak hanya penetrasi ya dok ya, yeah. tapi juga seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Mafre tadi. Jadi vaksinasi, jadi sebelum usia-usia seksual aktif. Hmm. Kelebihannya, kalau kita lakukan di usia 9 sampai 13 tahun, kita satu mencegah secara primer ya, sebelum si anak kena, terpapar. Kemudian nomor dua, kita bisa lakukan hanya dengan dua dosis. Okay. Jadi yang kita tahu sekarang kan, vaksinasi itu dibagi menjadi 3 dosis dalam waktu 6 bulan. Betul. Ternyata ditemukan bahwa compliance pasien untuk suntikan yang ketiga itu rendah sekali. Mm-hmm. Alasannya banyak, lupa, okay. ya, nggak ada biaya, mm-hmm. hujan, mm-hmm. becek. Mm-hmm. Jadi banyak sekali alasannya, sehingga dia loss, jadi nggak suntik yang ketiga mm-hmm. itu. Nah, salah satu caranya adalah dengan seperti ini, jadi kita lakukan di 9-13 tahun mm-hmm. vaksinasi cukup dengan 2 dosis. 2 dosis saja, ini tidak 3. Laki-laki atau perempuan? Sama saja. Targetnya adalah perempuan. Targetnya perempuan. Targetnya perempuan.
di usia itu juga bisa dilakukan vaksin? Kalau dia berisiko, jadi ada populasi yang berisiko, kita bisa berikan. Yang kuadrivalen. Kuadrivalen ya. Karena kalau laki-laki kan yang untuk yang 16, 6 dan 11 ya, targetnya. Butil kelamin tadi. Betul. Ya. Betul. Jadi pencegahan primer sebelum seorang terpapar, bisa kemudian dilakukan. Pencegahan sekunder kalau sudah terpapar atau dia sudah seksual aktif. Berarti kita harus melakukan deteksi dini secara berkala. Pilih-pilihannya nanti ada. Kemudian kalau seperti tadi ya, kondom tidak 100% bisa melindungi karena tidak melulu melalui penetrasi saja. Ya, kecuali tangannya dikondomin. Dikondomin juga nggak bisa, ya. Oke. Kan nggak bisa itu, ya. Nah, ini yang paling penting. Jadi dihafal baik-baik, diresapi. Jadi pencegahan. Jadi kalau kita ngomong pencegahan ini, item-itemnya, jadi kalau pencegahan primer dengan edukasi, kayaknya udah banyak ya, seminar-seminar. Betul. Seperti kita tahu tadi, jadi banyak yang udah pernah dengar, mungkin banyak juga yang sudah tahu, cuman untuk yang jadi mau tuh yang lebih ini. Mungkin kita perlu endorse siapa gitu ya? Untuk vaksin, duta vaksin, ya? Anya Geraldine atau Artis mana gitu ya? Bu Tejo gitu ya? Lebih untuk murah mungkin, ya? Iya. Betul-betul, biar semuanya terpancing iya, ya? Iya, biar... Ikutan. Apa sih namanya? Artis Instagram? Oke. Jadi kira-kira selebgram. Jadi kayak perlu itu. Kemudian kondom daripada enggak mending make. Enggak apa-apa. Oke. Okay. Ya kan? Meskipun hanya untuk penetrasi. Iya, meskipun tidak akan 100% tidak melindungi, kemudian vaksinasi pasti sebelum seseorang seksual aktif. Kalau dia sudah seksual aktif, boleh apa enggak? Boleh. Tetapi daya proteksinya jauh lebih rendah. Gitu. Tetap boleh. Gitu kenapa tetap disaranin sampai usia 55 tahun untuk mencegah. Kemudian, kalau dia sudah seksual aktif, sudah melakukan vaksinasi, perlu nggak deteksi dini? Jawabannya perlu. Kenapa? Karena vaksinasi yang sekarang hanya untuk dua virus itu. 16-18. Sementara yang menyebabkan kanker kan ada 15. Jadi masih ada potensi 30% ya tadi ya, 20-30% dari virus lain. Kalau di Indonesia sekarang vaksinasi ada dua tipe, jadi ada yang dua virus, empat virus. Kalau di luar sudah ada yang namanya nanovalen, ada sembilan. Jadi empat virus itu ditambah ada lima virus lagi. Baru lagi yang dari yang tipe onkogenik. Jadi mudah-mudahan bisa segera masuk ke Indonesia ya. Jadi kita bisa lebih tinggi ininya, daya proteksinya, benar. Nah kalau dia sudah divaksinasi, kemudian seksual aktif, sudah menikah, perlu melakukan deteksi ini, deteksi dini ini secara berkala. Pilihannya apa? Ini, semua ada. IVA, pap smear, ada liquid base, ya. Kemudian ada papsmir. HPV DNA. Betul, jadi dari yang paling lawas sampai yang paling baru, dari yang paling murah sampai yang paling mahal, kemudian dari yang paling cepat sama yang intervalnya paling lama. Jadi kita bisa bedakan berdasarkan akurasi, timingnya, kapan meriksa, umur, interval pemeriksaan, sama harga. Oke, jadi perbedaan. Jadi boleh dipilih. Boleh dipilih ya. Boleh dipilih, nggak semuanya. Nggak harus kalau misalnya sudah IVA, kemudian ini perlu ada pemeriksaan lebih lanjut begitu dokter atau bagaimana? Jadi kalau positif baru akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Okay. Jadi kita bisa pilih yang mana, tergantung. Budget juga ya. Betul, jadi pertimbangannya banyak. Jadi kita bahas satu-satu. IVA itu inspeksi visual asam asetat. Jadi hanya dengan menggunakan asam cuka, cuka dapur, diencerin, kita semprotin ke serviks. Serviks berubah warna, perubahannya kita lihat dengan mata telanjang. Oke. Jadi dengan mata telanjang si pemeriksa. Peralatan khusus. Betul. Ya. Betul. Okay. Jadi hanya perlu asam cuka disemprotin ke serviks. Tapi jangan coba di rumah sendiri ya, Ibu ya. Iya. Asam cukanya berbeda. Iya. Harus diencerin, iya. Harus diencerkan dan dilakukan oleh tenaga medis yang sudah terlatih ya, dokter ya. Boleh terus sih. Boleh. Sendiri. Perih tapi. Iya. Kan pekat ya asam cuka. Yang kita pakai hanya yang 35%, yang dijual di pasar itu 20%. Oke. Saya jamin perih itu. Meskipun ada ahli kimia ya, jangan coba-coba meskipun diencerkan sendiri di rumah. Tidak disarankan ya, sahabat kita. Oke, dokter. Jadi yang IVA ini adalah yang karena dia hanya dilihat dengan mata telanjang, maka pemeriksaannya akan sangat subjektif. Oke. Iya kan? Tergantung pengalaman dan pengetahuan dari si pemeriksa. Jadi akurasinya yang paling rendah. Kemudian gold standarnya adalah pap smear. Jadi pap smear itu mengambil sampel sel dari mulut rahim atau serviks, kemudian ditaruh di preparat, jelas kita periksakan dengan mikroskop. Untuk melihat
tanda-tanda perubahan ada atau tidaknya sel-sel prakanker. Prakanker. Jadi pap smear ini yang paling gold standar. Kita akan sarankan di atas 20 tahun. Di atas 20 tahun. Oke, okay, atau dia sudah seksual aktif. Oke. Okay. Rutin secara berkala setiap 1 tahun kalau di Indonesia. Itu dilakukannya setelah 1 tahunnya itu setelah hubungan seksual atau bagaimana? Setelah 3 tahun. Setelah 3 tahun. Ya, jadi setelah dalam waktu 3 tahun setelah dia aktif secara seksual dia harus sudah pernah di pap smear. Oke, okay, 3 tahun ya paling okay. Tidak ya. Kenapa kita pakai 20 ya? Mungkin dengan statistik di luar ya. Mm-hmm. Jadi kalau di Indonesia rekomendasinya adalah setiap 1 tahun. Ini adalah gold standar pemeriksaan. Jadi murah, gampang meriksanya, akurasinya cukup bisa dipercaya dan bisa diterima di masyarakat luas. Jadi nggak perlu ribet pemeriksaannya, nggak perlu banyak, bisa dilakukan. Jadi harus mass, jadi harus banyak yang bisa tercover dengan pemeriksaan ini. Itu pentingnya syarat screening. Itu syaratnya screening, ya benar. Okay. Kemudian pap smear yang semakin maju adalah pap smear yang berbasis cairan. Jadi liquid based cytology itu sama seperti pap smear, cuman cara pengolahannya beda dengan memakai botol berisi cairan. Okay. Kemudian diproses. Jadi sama seperti pap smear. Jadi pap smear sampelnya sama. Sama, ya? Okay. Sama. Jadi hanya tinggal pemrosesannya. Akurasinya dikatakan meningkatkan akurasi pap smear 12%. 12%. Jadi jauh lebih akurat daripada pap smear. Okay. Tetapi secara harga justru pasti lebih tinggi. Jadi liquid base itu yang sekarang paling ngetrend. Jadi dipakai sama seperti pap smear, gampang, bisa di mana aja. Kemudian akurasinya juga baik. Harganya juga lebih tinggi. Iya, tidak terlalu bermakna ya. Mungkin lebih mahal 100-200 ribu mungkin. Oke. Kemudian yang paling baru lagi kita ada namanya pemeriksaan HPV DNA. HPV DNA itu ada dua. HPV DNA testing, kemudian dilanjutkan dengan HPV DNA genotyping. Jadi ada dua. Yang pertama itu untuk tahu ada atau tidak virusnya yang sedang aktif di dalam serviks kita untuk yang tipe onkogenik. Jadi kira-kira 14 atau 15 tipe yang diperiksa, ada atau enggak. Jadi hasilnya negatif atau positif. Okay. Kalau positif, kita lanjutkan dengan HPV DNA genotyping. Yang nomor berapa? Oke, jadi bisa ketahuan yang tipe berapa begitu. Betul. Ya, nomor berapa. Oke. So far yang ada sekarang di pasaran yang kita bisa detect yang 16, 18 sama 45. 16. Dari 15 oncogenic type itu. Oke. Jadi kalau sudah positif kita cek tipenya nomor berapa, dari situ kita bisa predik dia untuk 5, 10 tahun ke depan berisiko atau tidak. Iya. Oh. Kalau pap smear dia untuk yang sekarang, jadi ada atau tidak lesi prakanker sekarang. Jadi untuk prediktor saat ini. Saat ini. Kemudian kalau yang HPV DNA kita bisa predik dia 5-10 tahun ke depan. Itu kenapa ada yang namanya co-testing. Jadi testing bersama-sama. Jadi pemeriksaannya dengan liquid base, tetapi yang diperiksa dua. Okay. Jadi selain pap smear nanti hasilnya keluar pap smear, kemudian sampel yang sama juga dipakai untuk pemeriksaan HPV DNA. Itu namanya co-testing. Jadi sekaligus gitu ya. Sekalian. Satu kali mengambil, jadi diperiksanya langsung dua. Ya. Jadi pap smear dengan liquid base itu tadi, dengan sampel yang itu, kemudian dicari juga untuk HPV-nya ya. Betul, HPV DNA-nya ada atau enggak, nomor berapa. Jadi keuntungannya dua, jadi satu dia meningkatkan akurasi, betul. Jauh, sangat tinggi. Kemudian kalau dua-dua hasilnya negatif, pap smear negatif, tidak ada sel prakanker, HPV DNA negatif, dia cukup mengulang 5 tahun lagi. 5 tahun lagi. Jadi garansinya 5 tahun. 5 tahun lagi melakukan pemeriksaan deteksi. Iya. Jadi kalau ya. Co-testingnya negatif, dia bisa ngelakuin pemeriksaan lagi 5 tahun, enggak perlu setahun. Kalau positif, Dok. Kalau positif ada lanjutannya. Oh, ada lanjutannya. Kolposkopi dan seterusnya. Okay. Kalau kita bandingin misalnya pap smear setiap 1 tahun dibandingin co-testing setiap 5 tahun. 5 tahun. Jauh lebih murah. Bisa dihitung-hitung co-testing. Ya, lebih murah. Sebenarnya lebih murah co-testing secara cost benefit. Satu, akurasinya lebih tinggi. Interval pemeriksaan, durasi pemeriksaannya jauh lebih lama. 5 tahun tadi. 5 tahun. Jatuhnya lebih murah kalau dilihat dalam jangka waktu lama. Tapi kalau saya mampunya pap smear ya pap smear aja, enggak apa-apa. Enggak masalah ya. Enggak masalah. Jadi ada yang nabung 5 tahun, ada yang nabung 1 tahun sekali gitu ya, Dok ya. Enggak masalah. Dikembalikan lagi ke sahabat Vita, kira-kira kebutuhannya untuk deteksi dini mau pilih yang mana, bisa ke empat-empatnya itu ya dokter ya. Betul. Nanti bisa dikonsultasikan juga dengan dokter kandungannya begitu ya dok, untuk kalau misalnya ada gejala, sudah ada gejala lebih lanjut, jadi enaknya pemeriksaannya yang mana nih, bisa dikonsultasikan. Kemudian setelah deteksi dini dokter,
Jadi sebenarnya targetnya di sini, jadi dideteksi dini, kita mencegah jangan sampai ke fase kanker. Jadi kalau udah fase kanker ya pengobatan pilihannya itu semua. Tadi pengobatan. Ya, kita nggak bahas itu lebih, baik lebih dalam. Ya, lebih baik mencegah. Oke. Okay. Jadi gold standar pemeriksaan deteksi dini yang diwajibkan adalah pap smear, minimal pap smear. Jadi kita bisa pilih seperti tadi, yang paling disarankan adalah pap smear karena dia murah, gampang, akurasinya baik, cukup dilakukan 1 tahun sekali. Jadi kuncinya dilakukan secara teratur. Ini yang paling sulit biasanya. Betul. Pada pasien. Betul. Jadi saya sudah 1 kali, yang kedua belum. Iya. Alasannya? Lupa. Ya lupa aja sih. Hujan. Enggak ya. Jadi dilakukan secara teratur. Oke. Okay. Ya banyak pasti ya, ada biaya dan lain sebagainya. Tapi kuncinya ya memang secara teratur, ini tujuannya ya karena enggak ada gejala. Kita harus harus periksa secara teratur karena enggak ada gejalanya. Mungkin ya pakai reminder gitu ya, di bulan apa gitu ya. Atau di setting setiap tahun gitu. Ya, di setting setiap tahun pakai reminder di HP-nya atau di kalendernya. Atau misalnya di hari ulang tahunnya gitu ya. Okay. Suaminya gitu ya, waktu ulang tahun ngasih tas branded. Iya. Dalamnya isi karcis, pap smear gratis di gitu ya. Pondok Sehat. Okay. Masuk ya? Masuk, masuk, asik. Masuk, jadi para suami smooth, ya? Yang mencintai istrinya bisa memberikan kartu. Pasti tambah sayang istrinya. Iya. Tas brandednya sih. Yang penting itu dalamnya kasih karcis pap smear-nya. Iya. Oh gitu ya. Yang penting dalamnya okay, ya. Okay, okay. Jadi setelah nanti setelah melakukan pap smear bisa jalan-jalan sama tasnya tadi. Gitu. Jadi kan tambah sayang. Iya, dipakai care kaset. Oke, jadi para suami jangan lupa untuk mencatat tanggal ulang tahun istrinya untuk diberikan hadiah pemeriksaan. Harus ya. Harus hafal itu. Harus hafal ya. Iya dong. Para suami harus hafal. Ya. Oke, dokter. Nah ini sebelum, kalau misalnya sebelum diajak pap smear dok, ini para suami harus tahu ini juga dong dok kayaknya. Iya. Yes. Pap smearnya ya. Ada beberapa syaratnya, simple sih. Jadi lagi nggak men, tidak berhubungan 3 hari sebelumnya, dan tidak memakai cairan pembersih. Oke, itu jadi aja puasa sih. Dulu ya. Kalau dia sedang ada masalah, misalnya infeksi, keputihan, diterapi dulu, setelah terapi baru kita lakukan pap smear. Oke, jadi kalau misalnya keputihan harus terapi dulu baru pap smear? Kalau keputihannya patologis, infeksi, terbukti ada infeksi, kita treat dulu, setelah treatment baru ini. Baru pap smear. Payung ya, jadi sebagai pelindung dia. Sedia payung sebelum hujan. Payung yeah. Sebelum hujan. Ya, payungnya keluar. Ini vaksinasi yang paling penting. Jadi ada dua. Jadi ada pencegahan, kita bisa lakukan vaksinasi, terutama targetnya ya pada usia-usia yang sebelum seksual aktif. Setelah itu kalau dia sudah seksual aktif, lakukan pemeriksaan secara berkala gitu ya. Jadwalnya 10-55. Oke. Okay. Ya. Oke, terima kasih. Oke, ini tadi penjelasan seputar fakta-fakta kanker serviks dari Dr. Marinus Frederikus, spesialis kebidanan dan kandungan RKSET Surabaya. Nah, ini Rina mengundang nih untuk Sahabat Vita yang sudah bergabung di live chat atau live Instagram ya, yang sudah mungkin menunggu ini untuk dijawab pertanyaannya, ada beberapa ini. Oke, kita ke Instagram dulu boleh? Oke, dokter dari @litwina Novi, sebelum seksual aktif sudah bisa vaksin HPV, berarti sudah bisa dibilang aman ya? Apa masih perlu pap smear berkala? Terus kemudian dari @nima, sudah pernah vaksin HPV tahun 2018, apakah perlu diulang dan berapa tahun sekali? Oke, okay, jadi pertanyaan pertama, kalau sudah vaksin sebelum seksual aktif, kemudian apakah sekarang apa boleh, apa masih perlu untuk pap smear? Ya, jadi jawabannya seperti yang tadi ya. Jadi vaksin itu sampai saat ini hanya cuma untuk 2 tipe virus itu tadi, 16 dan 18. Sementara virus yang berisiko menyebabkan kanker yang tipe onkogenik itu ada yang ada 15 tipe lagi. Jadi kita masih ada spare 20-30%. Tetapi kalau dia sudah
inaktif secara komplit sebelum seksual aktif, artinya daya proteksinya tinggi. Okay. Itu 70-80% dia sudah terproteksi dari virus itu, tinggal nanti setelah dia seksual aktif tetap melakukan pemeriksaan pap smear secara berkala. Oke, jadi untuk bulit-bulitnya karena ada resiko 20-30% itu. 20-30% yeah. Masih ada resikonya yeah. Untuk yang tipe yang lainnya ya, dokter. Betul, ya? Dan tanpa gejala. Ingat, tanpa gejala. Jadi HPV tetap harus tidak dilihat. Hanya kanker serviks ya, Ibu Lidwina ya. Jadi juga untuk kanker yang lain yang memungkinkan muncul ya, dokter ya. Yeah. Di tipe yang lain. Jadi untuk kalau misalnya dari vaksinnya itu terproteksi untuk kanker serviksnya, tapi untuk pap smearnya kita untuk mendeteksi apakah ada virus HPV tipe yang lain yang mungkin ada di dalam tubuh. Tidak 100% ya, melindungi ya. Jadi ada potensi lainnya sehingga kita harus lakukan pemeriksaan secara berkala. Kemudian kalau dia sudah vaksinasi secara komplit 3 kali suntikan selama dalam waktu 6 bulan maka tidak perlu diulang lagi. Tidak perlu diulang. Jadi, penelitiannya sampai saat ini tidak perlu diulang. Okay. Untuk seumur hidup. Jadi untuk saudara Nimas tadi ya, tidak perlu diulang ya. Kalau sudah 3 kali sudah selesai, jadi tidak ada pengulangan kembali. Oke, kita kembali ke live chat ini ya. Live chat YouTube, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari Ibu Wati. Sebenarnya tes HPV itu perlu apa tidak, dok? Apa itu termasuk deteksi dini? Ya, Ibu Wati, istrinya Pak Wati ya? Iya, bukan. Oke, jadi Ibu Wati, tes HPV atau HPV DNA test itu kita masukkan dalam item deteksi dini. Deteksi dini. Perlu apa tidak? Tinggal dipilih tadi, jadi antara IFA, pap smear, liquid base, dan HPV DNA. Tinggal dipilih yang mana, tergantung mau interval berapa lama, ada biayanya atau tidak. Tetapi yang gold standar adalah pap smear. Kalau ibu punya rezeki lebih, ibu bisa melakukan HPV DNA. Enaknya nanti cukup, kalau hasilnya negatif cukup 5 tahun sekali. Gitu. Okay. Dan dia termasuk deteksi dini, betul. Satu, dia bikin dia memeriksa pap smearnya untuk risiko saat ini ada atau tidak. Kemudian kalau ada HPV DNA, kita bisa memprediksi apakah dia akan kena atau tidak lesi prakanker 5-10 tahun lagi. 5-10 tahun. Okay. Jadi untuk termasuk deteksi dini dan salah satu itemnya, betul. Okay, baik. Tinggal dipilih. Tinggal dipilih ya Ibu ya, berdasarkan mungkin dari budget juga atau mau ngambil yang mana aja, yang 5 tahun begitu ya. Dan juga ada dari Ibu Sesionita Desi, dok mau tanya kalau sudah vaksin kanker serviks, apakah sudah dirasa aman dari kanker serviksnya? Ya, jawabannya seperti tadi ya. Jadi tipe 16-18 melindungi 70-80%, jadi 70-80% aman. Jadi tinggal diikutin, dipantau secara berkala ada atau tidak perubahannya. Tetap meskipun sudah vaksin tetap harus diperhatikan untuk kebersihannya tadi ya, dokter. Betul, ya. Betul. Jadi tetap perlu melakukan deteksi dini. Deteksi dini. Oke, Bu Sesionita Desi apakah sudah untuk deteksi dininya ya? Boleh nanti kalau masalahnya mau tanya-tanya ke RKS Surabaya ya. Kemudian yang berikutnya dari Bu Elin Marbun ini ya. Ciri-ciri kena kanker serviks gimana ya, dokter? Jadi gejalanya tidak banyak dan yang perlu diingat gejala itu baru muncul kalau sudah derajat lanjut. Iya betul, kalau sudah kanker dan derajat lanjut. Paling sering adalah perdarahan tidak teratur di luar mens atau perdarahan pasca berhubungan. Jadi malamnya berhubungan, besok paginya berdarah, flek, bahkan ada yang sampai gumpalan. Tetapi tidak jadwalnya mens, itu perdarahan pasca berhubungan, itu sangat klasik. Kemudian ada keputihan, jadi keputihan yang berkaren, persisten, bau biasanya, nggak sembuh-sembuh, itu juga salah satu gejala kanker serviks. Plus lagi satu kalau ada nyeri, nyeri panggul, jadi tetapi nggak spesifik. Kalau dia sudah menyebar, apalagi kalau sudah stadium 3 atau 4 atau 4, bahkan sudah sampai paru ya, tergantung, keluhannya tergantung kemana dia menyebar ya? Okay. Ke paru ya, batuk, darah dan lain sebagainya, sesak dan sebagainya. Okay. Jadi bisa memungkinkan untuk menyebarnya ke organ-organ yang lain berarti ya, dok ya? Gak hanya di seperti kanker-kanker lainnya pada umumnya. Ya, jadi kalau udah stadium 4 ya udah kemana-mana. Jadi Bu Elin jangan mencari ciri-cirinya, tapi lebih baik mencari informasi untuk deteksi dini. Jadi jangan sampai kita merasakan ada ciri-ciri yang kita alami ya, tapi deteksi dulu. Kita cari kebenarannya kondisi kesehatan kanker serviks kita seperti apa gitu ya Ibu Elin ya. Cari pondok sehat. Iya. Cari pondok sehat. Iya, jangan cari ciri-ciri Surabaya. Masuk. Oke. Okay. Kita dokter, kita balik lagi ke Instagram ini.
apa di RKZ ada pemeriksaan HPV DNA dari Ed Hani underscore Tansil. Saya kayaknya kenal ini ya namanya ya. Saya enggak itu. Oke, dokter bisa dijawab. Sampai saat ini, jadi sebenarnya basicnya sebenarnya bisa, karena sampelnya sama dengan liquid base. Jadi kita liquid base sudah bisa, tinggal nanti ditambahkan item pemeriksaan HPV DNA. Mungkin tinggal harganya aja ya, dikondisikan, ya. Oke. Karena tidak murah. Jadi kalau liquid base sekitar berapa tadi? 500 ya? 500-500an. Kemudian kalau ditambah dengan HPV DNA menjadi 1 juta sekian. Jadi tambahannya 800-900. Oke. 1 koma sekian. Sekitaran itu ya. Totalnya 1 koma sekian. Lebih lanjut, sahabat kita bisa menghubungi Pondok Sehat RKZ Surabaya. Nomornya, ya. Nomornya cantik sekali ya. 081-97-98-99-00 ya. 081-97-98-99-00 atau juga follow di Instagram RKZ, di situ bisa juga tanya-tanya lebih lanjut di DM-nya RKZ Surabaya. Oke, baik, pertanyaan berikutnya dari sahabat kita yang sudah bergabung, apakah ada lagi? Oke, dari Ibu Daisy Setiawati. Selamat pagi dokter, mau tanya, beberapa hari setelah haid biasanya kan muncul cairan keputihan kayak lendir ingus yang berwarna bening, apa yang menyebabkan cairan bening tersebut disertai darah seperti darah haid? Ini lendir atau ingus? Yang benar yang mana, Bu Desi? Oke. Kan nggak tahu. Dari ingusnya, mana ini? Ingusnya cervix ini. Dari mana ini? Hidung? Kuping? Jadi keputihan ya? Keputihan atau lendir? Beda dong. Beda. Oh, beda. Ya, keputihan kan putih. Lendir biasanya kita bilang lendir kalau dia bening, tidak banyak, tidak bau, tidak berubah warna. Jadi yang lendir itu bukan termasuk putihan? Iya, oh, jadi okay. Lendir itu sebenarnya fisiologis, normal. Jadi misalnya sebelum dan sesudah haid pasti akan keluar, jadi seperti Bu Desi ini contohnya. Okay. Kemudian di tengah-tengah haid, saat masa subur, biasanya juga akan mengeluarkan lendir. Karena vagina kan pasti basah, pasti asam, lembab. Okay. Jadi pada situasi-situasi siklis tertentu dia akan lebih basah dan berlendir jatuhnya. Okay. Kalau lendirnya menggumpal tadi? Nah, tergantung sekarang dilihat apakah lendirnya normal atau tidak. Jadi kalau kita bilang keputihan yang tidak normal, ada 4. Jadi kalau keputihannya berbau. Oke. Okay. Okay. Berwarna. Berwarna. Berwarna itu maksudnya jadi kekuningan, okay. Kehijauan. Okay. Bau itu mungkin bau amis, ya. Bau busuk. Kemudian gatal. Gatal. Okay. Dan bertambah banyak. Banyak. Ya, jadi keputihan yang normal kan seharusnya tidak gatal. Atau dia secara jumlah kok tambah banyak. Itu salah satu gejala. Ya, salah satu. Ya, bukan. Oh, jadi keputihan yang tidak normal. Okay. Jadi harus dibedakan normal sama enggak normal. Jadi kalau misalnya dari yang lendir tadi termasuk normal ya, Dok? Kalau lihat lendir bening, apalagi setelah haid ya, berarti normal dong. Normal ya. Okay. Jadi sama enggak waktu misalnya saat masa subur, pasti sama. Okay. Atau di sekitar berhubungan deh, juga sama, bisa. Itu normal ya, Desi ya? Ya, kalau misalnya selama keputihannya tidak abnormal, ciri-ciri yang tadi ya, yang tidak normal tadi ya, berbau, kemudian menyebabkan gatal, berwarna, berubah warna begitu ya, kekuningan begitu, dan bertambah banyak. Nah, itu keputihan yang tidak normal. Kalau masih yang disampaikan oleh Bu Desi tadi, masih terbilang normal gitu ya, Bu. Tapi kalau misalnya sudah berhubungan seksual, bisa deteksi dini dengan pap smear ya, dokter ya. Dokter, ini berarti kalau untuk yang pap smear ini yang sudah seksual aktif dalam artian sudah pernah penetrasi begitu ya. Yeah. Bukan yang lainnya tadi ya. Iya. Yeah. Oke, okay, baik. Apakah ada pertanyaan lagi? Sudah tidak ada ya di live chat ya. Kalau begitu saya yang bertanya nih, Dok. Terkait dengan vaksinasi, Dok. Setelah saya jawab. Kenapa? Saya jawab ya. Ya, okay. Ini pertanyaan-pertanyaan titipan ini. Titipan, ya. Okay. Kalau misalnya hamil kemudian setelah melahirkan itu apakah vaksinnya perlu kalau misalnya sebelum hamil nih ya, sebelum hamil sudah vaksin, kemudian hamil, itu kan tidak boleh ya kalau nggak salah ya. Dan jadi hamil ya, hamil. Kontraindikasinya hamil. Ya. Oke, okay, kontraindikasinya ketika hamil. Nah, ketika sudah melahirkan itu apakah harus mengulangi kembali atau bisa dilanjutkan? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kapan setelah melahirkan itu kapan boleh vaksin? Apakah masa nifas pun nggak masalah atau bagaimana? Jadi kalau dia kepotong hamil gitu ya, ceritanya
Dilanjutkan, jadi nggak perlu diulang. Oke. Okay. Dilanjutkan, cuman perlu diingat, jadi kan ini vaksinnya nih rentangnya 6 bulan. Jadi kalau berencana hamil jangan vaksin, atau berencana vaksin jangan hamil dulu. Sebenarnya sih itu yang paling penting ya. Okay. Jadi kalau memang pengen vaksin ya selesaikan dulu vaksinnya, baru planning hamil. Jadi biasanya kalau memang tiba-tiba hamil gitu, nggak mungkin tiba-tiba ya, pasti. Pasti tidak ada disadari, ya, ada prosesnya itu ya. Tahu ya Malina? Ya. Oke. Okay. Jadi dilakukan dengan sadar ya. Iya, jadi kan harusnya sih ya sudah prepare sebelum itu. Jadi kalau memang mau vaksin, ya selesaikan dulu course vaksinnya. Tapi misalnya kalau dia harus hamil setelah satu atau dua kali suntikan, tinggal dilanjutkan, enggak perlu tidak diulang. Ya. Dilanjutkannya setelah nifas. Setelah nifas. Setelah masa nifas. Oke, jadi sekitar 40 hari ya. Iya, 6 minggu. 6 minggu. Setelah 6 minggu, 40 hari. 6 minggu setelah melahirkan baru bisa dilanjutkan. Untuk jadi untuk ibu menyusui enggak masalah ya, Dok? Enggak masalah ya. Oke, jadi sahabat kita kalau misalnya sudah pernah melakukan vaksinasi kemudian kok ternyata hamil, meskipun sudah sadar dilakukan ya, tapi berarti untuk vaksin selanjutnya bisa dilanjutkan. Jadi tidak perlu mengulangi dari yang pertama gitu. Tadi catatan dari Dokter Marfred. Tapi kalau misalnya memang sudah yakin bahwa mau vaksin, diselesaikan dulu untuk program vaksinnya ya, baru karena hanya cuma 6 bulan hamil. Iya benar. Begitu ya, jangan kalau bisa dilakukan dalam waktu 6 bulan tadi lebih baik untuk proteksinya, Dok. Ya. Oke. Okay. Baik, Dok. Kalau untuk cowok ini, Dok, ya, apakah vaksin ini cukup efektif? Vaksin HPV. Jadi kalau yang beredar di Indonesia ada 2 jenis vaksin, yang bivalen hanya 2 virus. Isinya 2 virus, 16-18. Ada yang quadrivalen, isinya 4 virus, 16-18 dan 6-11. 6-11 itu adalah yang tipe non-oncogenic dan menyebabkan genital warts. Itu yang berisiko pada laki-laki. Jadi pada laki-laki, pada populasi tertentu yang memang berisiko, boleh melakukan vaksin itu. Misalnya dia memang sudah terbukti pernah kena HPV, ada kutil kelaminnya, pernah kena kutil kelamin, itu boleh. Atau yang populasi laki-laki yang punya masalah-masalah imunokompromis, HIV dan lain-lain, jadi daya tahan tubuhnya rendah. Atau yang memang yang preferensi seksualnya dengan laki-laki, jadi seksualnya akan melalui anal, itu jauh lebih berisiko. Jadi biasanya kita saranin pada populasi-populasi itu. Dilakukan untuk vaksinasinya ya. Yang kuadrivalen. Yang kuadrivalen ya. Oke, baik. Jadi kalau misalnya sahabat kita di rumah ada punya anak cowok gitu, tadi anjurkan untuk vaksin begitu. Boleh, tentu, boleh, ya, boleh. Cuman kalau ada yang anak cewek dulu. Kalau ada anak ceweknya, anak ceweknya dulu. Iya. Prioritaskan baru anak cowoknya. Karena enggak murah kan vaksin juga. Betul. Jadi kalau misalnya mau program punya anak, berarti kan juga harus diprogram untuk vaksinasinya juga disiapkan, gitu ya. Oke. Nah, ini dokter, tadi kontraindikasi sudah disampaikan bahwa hanya ketika hamil saja ya untuk kontraindikasinya ya. Dokter, ada pertanyaan dari Bu Daisy, Dok, ini melanjutkan. Oh, nanya dia, iya. Apa yang menyebabkan cairan bening, keputihan normal, keluarkan darah seperti darah haid, tidak melakukan hubungan? Apakah memungkinkan, Dok, tidak melakukan hubungan seksual ada cairan bening? Jadi kalau settingnya seperti pertanyaannya Ibu Desi yang sebelumnya, berarti kan di sekitar haid, sesudah haid. Ibu harus dipastikan itu haid atau bukan, gitu aja sih sebenarnya. Okay. Jadi itu masuk, masih termasuk dalam haid atau tidak. Jadi kalau jumlahnya tidak banyak dan tidak lama, tidak berhari-hari seperti itu, apalagi tidak setelah melakukan hubungan seksual, kita masih anggap itu sebagai haid. Okay. Kecuali misalnya ada keluhan lain. Ini ada darah, ada gatal, ada bau dan lain sebagainya, kita harus periksa. Tadi Bu Desi menyebutkan apa yang menyebabkan cairan bening tadi. Apa yang menyebabkan itu? Cairan bening maksudnya keputihan maksudnya. Keputihannya ya. Oke. Okay. Apa yang menyebabkan, Dok? Keputihan itu apakah normal? Jadi kalau makanya Ibu Desi ini kan bertanya berhubungan sama pertanyaan dia yang sebelumnya. Jadi apakah, dan dia bilang di pertanyaan sebelumnya ini sesudah haid. Jadi bisa berhubungan dengan haidnya atau tidak, itu aja. Jadi tinggal dilihat keputihannya bagaimana, normal atau tidak normal, perdarahannya bagaimana, normal atau tidak normal. Okay. Atau kalau ada yang nggak normal, periksa. Periksa aja ya. Yeah.
daripada bingung-bingung ini ya Bu Desi ya, menerka-nerka ini apa sebenarnya dan bikin was-was, mendingan konsultasi langsung saja ya dokter ya. Ya. Untuk diperiksakan lebih lanjut. Diperiksa, ini penyebabnya iya, dilihat apa, begitu ya. Oke, baik dokter, karena pertanyaannya sudah tidak ada ya, dari Instagram juga tidak ada. Oke, langsung saja dok, saya minta untuk closing speech, apa take home message untuk sahabat kita yang di rumah terkait dengan pentingnya pencegahan kanker serviks ini. Oke, jadi kita udah bahas tadi betapa menggemaskannya CA serviks ini. Jadi enggak, kita udah tahu penyebabnya, kita udah tahu perjalanannya, kita udah tahu cara-cara untuk mencegahnya. Yang harus diingat bahwa pencegahan itu lebih baik daripada mengobati. Jadi modalitasnya dengan dua, vaksinasi, terutama sebelum seksual aktif. Targetnya sekarang pemerintah bikin project di beberapa kota pada usia anak 9-10 tahun. Jadi dia nanti diikuti cukup dengan dua kali suntikan. Kalau berhasil, mungkin kalau dananya ada, bisa diaplikasikan di seluruh Indonesia. Jadi itu harapannya. Jadi vaksinasi sebelum seksual aktif, kemudian setelah seksual aktif lakukan pemeriksaan secara berkala, deteksi dini, pap smear secara rutin, itu kuncinya, sampai usia 65 tahun. Oke, okay. Mudah-mudahan kita bisa ketemu sejak awal, kita bisa treat, kesembuhannya tinggi, jangan sampai kanker. Oke? Okay. Oke, okay, terima kasih Dr. Mafred. Sama-sama. Untuk sharingnya pada pagi hari ini di Cangkruan Sehat, semoga menginspirasi sahabat kita dan semakin sadar ya bahwa penting sekali untuk melakukan pencegahan dini untuk kanker serviks ya, sepertinya kita tahu bahwa meskipun ini bisa dicegah tapi kok masih banyak ya angka kejadiannya, ternyata memang banyak sekali mungkin masyarakat masih malu atau takut malahan ketahuan bahwa oh aku ada kanker serviks, aku ada HPV nih ya, itu sebenarnya malah yang harus segera dilakukan tindakan dan untuk mengetahui itu dilakukan deteksi dini, itu yang penting ya sahabat Vita. Jadi semoga informasi dari Dr. Manfred dan juga di Cangkruan Sehat kali ini berguna untuk sahabat Vita di rumah, semoga semuanya semakin sehat. Terima kasih untuk waktunya, untuk sharingnya bersama kami di sini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel RKSET Surabaya dan juga like, follow Instagram RKSET Surabaya. Jangan lupa klik loncengnya ya agar biar dapat informasi update dari RK Zoom ya, RKSET Surabaya. Dan juga teman-teman yang ada di Instagram, terima kasih yang sudah bersedia untuk live bersama kita di sini. Sampai jumpa di Cangkruan Sehat berikutnya. Jangan lupa hari Kamis ada ruang tamu ya. Salam sehat dari Lina. Sampai jumpa.